Video amatir merekam aksi komplotan geng motor di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Komplotan geng motor ini menggeber-geber knalpot brong dan mengacungkan senjata tajam. Videonya pun viral. Menanggapi keluhan warga, Satreskrim Polrestabes Medan langsung menggerebek markas geng motor tersebut di Jalan Menteng Raya, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, sejumlah anggota geng motor tengah asyik bermain judi. Polisi mengamankan 10 orang beserta satu senjata tajam jenis parang ke Satreskrim Polrestabes Medan guna pemeriksaan. Yang kita amankan sementara 10 orang, tim masih pengembangan karena kita mesti mengejar ketua geng motor tersebut. Ini geng motor apa? Yang kita amankan ini dari geng motor Texas yang tadi ikut konvoy di Kota Medan. Barang bukti yang kita sita apa? Sementara yang milik satu sajam, ya, itu berupa kelewang. Kemudian tadi pada saat kita amankan di markas mereka, mereka sedang bermain judi kartu. Hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku hendak tawuran dengan kelompok lain yang sebelumnya sudah janjian lewat media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.